Rencang-rencang ini adalah wayang beber, wayang yang sudah sangat langka sekali. Jadi wayang beber ini bercerita mengenai Prabu Brawijaya di balai penghadapan yang menghadap, yakni Patih Tondo Prawiro, Mantri Aryo Jaksonegoro, Ratu Joko Sanodoro, dan Joko Kembang Kuning sedang membicarakan tentang Prabu Klono Sri Wangono minta menikah dengan Dewi Sekartaji, namun putri tersebut menghilang kemudian dijadikan sayembara di pihak lainnya. Joko Kembang Kuning ditunjuk khusus untuk mencari Dewi Sekartaji. Wayang beber terbuat dari bahan kertas dan dibuat oleh DCH Atmo Supomo. Kotak wayang beber terbuat dari kayu.